Welcome to Santun TV. Apa-apaan ini? Bebaskan aku. Anda sementara kami tahan. Aku salah apa? Kasih paham, Dipo. Salah kamu adalah lahir di dunia ini. Hei, kakak kalian mengejekku ya? Ini, siapa yang mengejek? Kita kan menghina. Kurang ajar, berani-beraninya kalian menghinaku. Sebenarnya, kita gak perlu menghina kok. Kan kodratnya memang udah hina. Sekali lagi kalian bicara, aku akan panggil bapakku. Bapakku adalah anggota parlemen negeri Othni. Oh no, dia mau manggil bapaknya. Kalian pasti ketakutan kan? Panggil aja bang, sekali kita hina. Sekali mendayung, 2-3 wajah tersempar. Buat kejahatan kau gak berani nanggung hukuman, malah mention bapaknya. Ini yang bikin bapaknya susah masuk surga. Woi, jangan di-roasting lagi woi, udah jadi bebek packing tuh. Donald Duckdur, kami telah memvalidasi kasusmu. Engkau rupanya menyogok hakim atas nama Domino, sehingga dia membebaskanmu. Di mana dia sekarang? Aku gak tahu. Jangan berbohong, kutanya sekali lagi. Di mana hakim Domino sekarang? Mana aku tahu dia di mana, emangnya aku bapaknya? Papa? Wah, anaknya bebek, bapaknya serigala. Kayaknya itu serigala, Tono. Animatornya aja gak pandai gambar. Lah, kok jadi salahin aku? Diam, bang, diam. Sekali lagi kutanya, di mana hakim Domino? Jika kau masih berbohong, akan kupisahkan kepala ayammu dari badannya. Aku gak tahu, Pak. Sumpah, Pak. Aku gak tahu. 3. Si Domino, dia. 2. Dia. 1. Dia sedang pergi liburan di pantai Costa Rica, Pak. Dia lagi healing di Costa Rica. Setelah itu dia akan menyusulku ke Kamboja, Pak. Nah, gitulah. Coba dari tadi. Sekarang bebaskan bapakku. Dipo, Tono, lepaskan hewan ini. Wah, aku gak menyangka ini bapaknya. Ya, memang bukan bapaknya. Aku cuma sembarang pick anjing liar dan kukasih jas. Wah, sarkasme di level yang berbeda ya. Ah, laut yang bening, kota yang indah. Sungguh liburan terbaik yang pernah kudapatkan. Ah, saatnya healing sejenak dan tidak memikirkan pekerjaan. Tapi saya mana pernah memikirkan pekerjaan. Si Domino liburan di Costa Rica. Begitulah keterangan dari Donald. Ayo kita tangkap dia, Pak. Negeri Odni gak ada perjanjian ekstradisi dengan Costa Rica, jadi gak bisa ditangkap. Benar sekali, kita sudah terlambat. Pak Hakim bilang dia sendiri akan menangkap Hakim Domino, tapi kami sama sekali tidak tahu lokasi tepatnya. Hakim, selama masih ada di bumi, dia bisa menangkapnya. Wah, sakti sekali. Udah biasa, Tono. Orang makin tua makin halu. Ngomong aja gak bisa. Gimana mau nangkap orang? Halu. Inikah kekuatan Hakim Mahkamah Agung Negeri Othni? Kukira ini hanyalah mitos. Angin yang lembut dan spoi-spoi. Aku jadi mengantuk. Anginnya agak kencang ya. Anjir, kencang sekali anginnya. Ini si badai ini. Tapi kenapa rasanya berbeda? Ini bukan badai biasa. Ini badai keadilan. Masakah? Jangan-jangan ini. Yang mulia Hakim Mahkamah Agung.